Nah, di sana jadi cukup melelahkan ya, menyanyi bersama, bermain bersama. Nah, sekarang sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, silakan adik-adik duduk tenang, jangan lagi nyaman. Siapkan Alkitabnya, dan kita akan membaca kita bersama-sama yang akan dibantu dibacakan oleh Kak Dea. Adik-adik sudah siap? Mari kita baca bersama dengan Kak Dea. Dan adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bab 4 ayat 6 sampai 9. Dibuka dulu ya kitabnya. Kalau sudah kita menyimak bersama-sama. Lakukanlah semua yang telah kamu lihat padaku, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, kita akan mendengarkan renungan dari Kak Melani. Tolong dengarkan dulu ya, dengarkan baik-baik, oke? Nah, adik-adik, kita tadi sudah membaca dan mendengarkan bersama-sama tentang bacaan dari ini. Bacaannya tadi tentang apa? Adik masih ingat? Ayo apa? Ingat ya, apa? Kebaikan dan juga. Nah, dari judulnya aja, lakukanlah semua yang telah kamu lihat padaku, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maksudnya apa ya? Tahu nggak Kak Lia? Kira-kira apa dia? Apa itu ya Kak Mila? Nah, maksudnya kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan segala yang baik. Tapi sebelumnya, kakak mau tanya dulu, emang adik-adik itu selama ini berkenalan dengan baik belum? Apa yang adik-adik ketahui tentang Tuhan? Tuhan mengajarkan kita tentang apa? Apa kalian? Iya, apa ya kak? Kalau menurut kakak itu kasih kak, betul gak ya? Betul ya adik-adik. Kasih 50, betul. Kasih, tepuk tangan buat adik-adik. Nah, tadi juga pada bacaan, pada awal bacaan juga ditekankan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, adik-adik kadang takut gak sih kalau misalnya nih adik-adik ini melakukan kebenaran misal di sekolahan. Adik-adik ada temannya yang berantem. Terus adik-adik berantem itu minta apa enggak? Baik enggak pak? Gak baik ya, itu perbuatan yang buruk, jadi jangan dilakukan. Nah, langkah yang harus ada dilakukan apa? Apa ya? Apakah itu berantem, ikut provokator, atau memisah? Provokator itu apa sih kak? Nah, provokator itu memanas-manasi. Jadi kalau misalnya temennya berantem, ayo pukul-pukul, kamu harus senang, berantem jam 5. Iya, gitu ya, ya, kayak itu baik gak? Akhirnya senang-senang gak? Nah, bapak lebih ada di rumah anak-anaknya yang pintar, ya mungkin melakukan itu, ya kan? Oleh sebab itu, adik-adik itu tulisan, mulai teman-teman adik yang berantem, adik-adik mau nasihati. Nah, tapi kadang adik-adik kan belum memiliki rasa takut. Nanti kalau aku yang dipukul gimana, Pak? Ya, kan? Terus nanti kalau malah aku dilakukan dulu gimana? Aku dijauhin gimana? Nah, pasti adik-adik kadang memiliki rasa takut, kan? Nah, tapi pada bacaan hari ini, Tuhan Yesus menekankan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal
nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Dalam apa kita memohon? Dalam apa? Digantung. Apa tadi? Depannya G. Terus belakangnya A ya, Kak? A. Apa lagi yang benar? O. O. Pinter. D-O-A. D-O-A. Baca doa. Ya, pinter. Jadi, dalam segala ketakutan, dalam segala kecemasan, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita juga mendoakan teman kita yang sedang, kita doakan agar mereka bisa lebih tenang, mereka saling mengasihi seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus kan mengajarkan kebaikan. Mengajarkan apa tadi yang gak dia cuma dulu? Masih ingat? Cuma ya, tanya kan, kita ada seputin. Apa? Kasih. Kasih ya. Nah, oleh sebab itu, selalu kita tidak takut, selalu kita berani melawan kebaikan, berani melawan kejahatan, dan menunjukkan kebaikan, kita juga menyerahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan dengan cara berdoa. Nah, berdoa tadi tidak hanya berdoa, tetapi dengan rasa apa? Depannya S. Syukur, pintar. Syukur bukan mencukur apa, nyukurin temannya ya, tapi syukur itu ucapan terima kasih. Nah, jadi pelajaran hari ini mengajarkan adik-adik jangan takut untuk berbuat baik. Lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Seperti apa aja ya perbuatan baik itu, Kak Lia? Bisa kasih contoh? Apa ya, Kak, ngomong gitu kan? Bisa. Ngomong sesama. Ya tadi melarai teman yang berkelahi. Kalau di rumah perbuatan baiknya apa? Itu menolong orang tua, membantu, menolong adik kakaknya. Yang harus ditinggalkan perbuatan-perbuatan tidak baik apa caranya? Siapa yang baru tidur? Sekarang kan kok online nih. Siapa yang sudah memikir dengan baik? Kamu nggak sampai nangis, nggak sampai marah, tapi langsung kamu memberi kita menjawab untuk belajar. Udah melakukan seperti itu? Jika ada yang sudah melakukan seperti itu, akan disenangkan dengan baik. Nah, jadi Tuhan juga mengajarkan kita untuk tanggung jawab. Kalau ada yang masih suka marah, aku masih mau tidur, nanti aja belajarnya. Terus teman-temannya pada main, terus ada yang bilang, nanti lah belajarnya, belajar IPM-nya nanti malam masih bisa. Nah, itu gak boleh dilakukan. Adik-adik sekarang harus memberi kesadaran untuk belajar. Karena kasih itu wujudnya juga luas, tidak cuma mengasihi, tapi dengan adik melakukan perbuatan yang baik, dengan mengerjakan tugas, itu juga wujud kasih adik dalam mencintai diri adik sendiri. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk berdoa dalam segala situasi dengan rasa syukur. Oke adik-adik, Kakak Dina, adik-adik sudah paham dan mengerti dari renungan dan pesan hari ini. Adik-adik, gimana selalu hari ini? Menyenangkan gak? Asik kan? Nah, karena hari ini kita sudah selesai sekolah minggu, kita akan menutup sekolah minggu hari ini dengan doa yang diberi oleh Kak Mela. Oke Kak Mela, siap? Mari adik-adik, kita teruskan doa yang diberi. Kita tidur tenang, kita berdoa, siapkan hati dan pikiran, kita berdoa bersama. Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas segala penyertaan dan bimbingan kau berikan kepada kami. Terima kasih kau telah hadirkan Roh Kudusmu di tengah-tengah kami, untuk kami melakukan tiang dengan Allah. Semoga dengan firman yang kau berikan kepada kami dapat menguatkan kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kami selalu melakukan hal yang baik dan melupakan hal yang buruk. Terima kasih Bapa atas kami. Ini doa kami, terima dan nama Tuhan kita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak.
Pamela akan segera berdoa. Nah, selama dulu kita hari ini sudah selesai. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu. Jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu. Jangan bosan-bosan ikut sekolah minggu ya. Nah, sekarang kita berdiri dulu ya. Kita mau bernyanyi bersama. Oke? Dadah, sampai jumpa.